Mau kemana? Mau pacaran. Kemana? Deket aja ya. Anji kini tengah berbahagia akhirnya setelah lama tak bertemu Leticia. Dirinya kini bertemu lagi setelah lama tak bertemu dan sempat ada masalah dengan Sheila sang ibu. Akhirnya Anji bisa mendatangi acara sekolahnya Leticia di Bali. Di akun sosial media pribadi Anji menjelaskan kalau dirinya ke Bali hanya khusus untuk memberikan kejutan dan menonton Leticia bernyanyi di sekolahnya. Dia bahagia nampak akan memberikan kejutan kepada sang anak setelah lama tak bertemu. Nampak Leticia terlihat bahagia dan senang ada kejutan dari Anji dan Wina setelah lama tak bertemu. Nampaknya Leticia yang kangen banget sama sang ayah benar-benar bahagia dapat kejutan dari sang ayah saat dirinya perform di sekolah. Oke. Dari sini itu. Yuk. Mengingatkan perjalanan Sarah Marcia yang perjalanannya berliku, hamil tanpa menikah dengan Anji dan dikaruniai saat anak perempuan cantik bernama Leticia saat dirinya benar-benar baru bebas dari tahanan saat dirinya ketahuan memakai barang terlarang. Sempat menghilang dari dunia keartisan, menikah dengan Kiki Mirano dan mempunyai dua anak, namun bercerai dan anak bersama Kiki di Jogja, Sarah Marcia sempat sedih dan tak tahu harus bagaimana, tapi dia tetap harus move on dan menjalani hidupnya. Menjadi single mother dengan tiga anak, kerja di Bali menjadi seorang DJ, kembali tinggal bersama orang tua dan Leticia, Sheila Marcia pun kerap mengunjungi sang anak di Jogja yang bersama Kiki sekarang. Saat di Jakarta, kini Wina yang nampak sayang dengan Leticia anak Anji sudah lama tak bertemu. Leticia pun terlihat sangat dekat dan kangen banget sama Minda dan Saga sang adik. Foto kebahagiaan keluarga Anji dan Winda nampak komplit di pernikahan sebelumnya dan pernikahan kedua antara Anji dan Wina. Terlihat sangat dekat dan bahagia, memang konsep mereka ingin menyatukan kedua keluarga ini. Leticia yang kini tinggal di Bali, sekolah di Bali, dan satu-satunya anak yang tinggal bersama Leticia dan Oma Opa, kini terlihat sudah dekat dengan pacar ibunya. Pacar Sheila Marcia yang baru ini juga sama-sama DJ dan tinggal di Bali. Seiman, Sheila Marcia ingin segera melanjutkan ke altar bersama sang pacar. Di umurnya yang masih kanak-kanak, Leticia belum mengerti banyak perjalanan sang ibu. Namun tampaknya dirinya sudah dekat dengan pacar sang ibu dan mendoakan yang terbaik untuk sang ibu. Sheila Marcia yang sudah move on dan punya kehidupan sendiri, terlihat bahagia, tenang mempertemukan sang anak Leticia bersama sang ayah Anji. Pernah ada kesalahpahaman bersama Anji hingga melarang Leticia bertemu lagi dengan Anji, namun kini semuanya sudah clear, bahkan Sheila Marcia langsung mengundang Anji untuk datang ke acara yang sang anak Leticia di acara sekolah. Makasih udah nonton Dunia Artis Terkini, jangan lupa like dan subscribe buat dukung channel ini makin maju lagi.